mau ucup sama Udin. Salah jelas aja gak tau ngaku. Assalamualaikum. Ti, ada apa nih? Kok rame banget sih? Gini dong, kita berempat kan lagi main ludo. Tahu-tahu si Memet main curang. Kan kagak boleh ya, Tong? Iya, Mem. Lain kali lo itu kagak boleh main curang. Katanya Pak Ustadz, si Memet dosa. Benes kan? Dosa-dosa. Tahu apa lo soal dosa? Gak usah ikut campur deh lo. Lo tuh gak ngerti apa-apa, ngerti? Ya udah, tapi lepas. Ya, diem dah. Tapi kan, Met, katanya Pak Ustadz kan kayak begitu. Kalau misalnya tentang nama Pak Ustadz, nanti lu bisa dimarahin. Biarin Pak Ustadz marah. Mana Pak Ustadz? Woi Pak Ustadz. Ntar Pak Ustadz marah sama gue balik marahin lagi tuh Pak Ustadz. Memet! Apa? Bos. Apa sih? Bos. 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 Gue mau denger sekali lagi. Hah? Ngomong apa lo? Hah? Ngomong apa? Enggak Pak Ustadz, ampun. Ayo marahin gue. Kata lo berani. Ye, gituan doang Pak Ustadz. Memet kan cuma belajar acting mantap-mantapnya. Acting, acting. Kecebong lo. Masuk musala. Gedek gue. Kenapa sih? Kayak lo kok lesu bener? Ini mak, Pak Ustadz tadi ngambek. Gara-gara si Memet sama temen-temennya pada main curang. Pak Ustadz bisa ngambek juga. Lagian ngapain sih Pak Ustadz ngambek-ngambek kayak anak kecil aja? Iya. Waduh po, bubur sumsum dimakan marmut. Assalamualaikum Pok Fatimeh yang imut. Salam. Waduh Pok, kentut Pok. Mantep. Ngapain lo kemari? Kagak bisa ngutang ya kali ini. Waduh Pok, ayo datang kemari sengaja pengen ngeliat wajah Mpok yang cantik bagaikan sinar bulan. Kalau ayo kagak ngeliat Mpok sehari aja, waduh Pok, hati ayo bisa gelap gurita. Oke, lo udah gelap. Waduh, biang gurita datang. Waalaikumsalam, Pak Sabar. Waalaikumsalam. Tong. Nih, gua oleh-olehin lo. Permainan ular tangga. Pas gua jalan, gua lihat ada anak kok pada mainan kayak ituan. Wah, siapa tahu lu suka, makanya gua beliin ya. Makasih ya Pak Sabar. Ya deh Pak Sabar, kalau gitu Tong pingin nyoba dulu ya sama Topan. Ayo Pak Tong. Hati-hati ya, Pan Tong. Hah, ngapain masih dimari? Kalau lo kagak ngasih apa-apa nama kagak beli, mendingan lo pulang aja deh. Sembarangan aja Mpo, ntar borong semuanya, sekalian pompoknya. Elah, enak aja main musir-musir orang. Apa lo Jabri? Kok suka gue? Maaf ya Pak Sabar. Pak Sabar, makasih banyak ya udah ngebeliin mainan bakal anak ayah si Entong. Gue sayang banget sih sama Entong. Pak Sabar, mau ayah bikinin kopi? Wah, pasti dong. Ya udah kalau gitu duduk dulu Pak Sabar. Ini Pak Sabar kopinya. Sini Peh, Ipeh. Ada apa Tong? Gini Peh, Entong tadi di sama Pak Sabar dibeli ini nih permainan ular tangga. Asik dong, kita bisa main ular tangga. Iya Peh, tapi kayaknya kalau yang main kita berdua kagak seru deh Peh. Biar seru harusnya lebih banyak orang. Oh iya, kita ajak Memet aja sama temen-temennya. Iya Entong, jangan, nanti kalau dia main curang gimana? Mereka kagak boleh curang. Kalau curang, ada hukumannya. Oh, gitu. Ya udah, kita cari Memet yuk. Yuk. Ngantong. Besar tuh anak. Lo tau gak? Gue ini tuh lagi kesel sama Entong. Tuh anak sok-sok cari perhatian. Gara-gara dia, Pak Ustadz jadi ngambek sama kita.
Iya bener, Met. Heh, gue kasih tahu ya, yang salah tuh bukan entong, tapi lo pada yang bikin Postat marah, tau gak? Iya lah. Belain entong. Waalaikumsalam. Heh, ngapain ada deket-deket entong? Emangnya kenapa? Kenapa? Lo gak tahu, entong itu tuh pacar gue. Eh, bodoh amat, mau pacar lo kek. Abang gak salah denger nih gue. Aja nih anak tau. Diam lu, Mak. Eh, Tong. Bawa apaan lu, Tong? Ini namanya permainan ular tangga, Met. Nih, ada ular, ada tangganya, gitu. Gini, Met. Tong kesini itu pingin ngajakin lu main. Nah, ikutan kagak? Ah, Siti mau Tong ikutan? Kagak ngajakin Allah. Demak. Ikut-ikut, tau. Tong. Jadi roman-romannya nih ya, lu datang kesini nantangin gue main ular tangga. Cari juri dulu, biar lo mainnya kagak curang. Iya. Yeah. Yuh. Main curang, bukan lo. Bener. Iya. Yeah. Yuk lo. Ayo deh. Ayo cepetan yuk. Main di mana nih? Sini aja yuk. Mulai ya. Ayo cepetan yuk. Yuk. Waalaikumsalam. Lo Tong. Tong. Lo pada ngapain kemari? Lepan ngajinya udah kelar. Iya Tong. Pada bubar. Bang Salim, Bang Samin, kita kesini bukan pingin ngaji, tapi pingin ketemu Bang Salim sama Bang Samin. Waduh, emang apa lu nyaring gua berdua? Udah yak apa gua? Gini Bang Salim, Bang Samin, si Entong berani-beraninya nantangin Memet main ulur tangga. Wah! Met, Entong itu bukan nantangin, tapi ngajak main. Ah, sama aja, gak ada bedanya. Ya udah, Bang Samin sama Bang Salim tolong jadi juri. Nah, biar si Entong agak main curang. Iya, yeah. Bisa juga lo. Udah, jangan pada berantem. Udah ngapa? Ya udah, lo pada mau main di mana, ha? Bang Salim, gimana mainnya di tepi danau aja? Kan sejuk tuh udaranya. Jadi ayah kan bisa romantis sama Entong. Diam. Tolong. Cocok. Pas ya di pinggir danau, Bang Samin di tengah danau ya. Yah, Lim, bat bangetan amat sih lu. Sungguh terlalu lu. Yaudah, yuk kita ke tepi danau, yuk. Yaudah, gue yuk. Nyok. Nah, kita mainnya di sini aja. Oh, boleh. Waduh. Tong, lu mau main ular tangga apa mau main bola, Tong? Ya, lapangannya emang luas bener. Emang kagak ada yang lebih luas lagi apa, Tong? Lain di sini. Yang ada kita bukan main ular tangga nih. Ular kobra, gua catek lo. Lu gua gadoh sini lo. Gini, kalau misal kita main di lapangan yang gede ini, kita sekalian bisa nyantai. Tuh. Bener juga. Cocok itu. Ya, itu baru bener. Kayak Demak. Ya udah cepetan kelar lah, lama banget sih lo kebanyakan cincong. Ayo Tong, tahu lo. Udah Tong, buruan Tong, keluarin dudanya. Dadu. Sungguh terlalu. Maksud gue begitu. Deh. Kalau misal ular tangganya gede kayak begini, kayaknya yang jadi pion bukan mainan nih orang-orangan, tapi kayaknya kita. Betul Tong. Lo jadi pionnya, ini ada kudanya. Lo jadi bantengnya. Iya, langsung aja. Apa? Mas pion. Pion. Kalau jadi spion doang sih gue bisa. Pion. Pion.